macam lah nak buat assignment. Nak buat apa kan? Buat interlock lah. A few moments later. Aduh, banyak pula kerjanya. Pening lah. Hai, jap. A few inches later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Dah pukul berapa ni? Tidur duk semalam. Wish, subuh duk. Allah, 6:30 dah bangun ni. Hai. Selamat datang ke ODL Journey. Berikan aku sebungkus kopi ais. Akan aku ceritakan semuanya. Selamat datang. Kita mulakan hari kita dengan solat. Bila kita solat subuh, kita akan rasa rugi nak tinggal solat-solat lain. Next, aku amalkan waqi'ah dengan surah Ar-Rahman sebab mungkin aku dah terbiasa kot dengan environment maktab aku dulu kan. Next, kita mandi. Sebab apa? Bagi fresh sikit lah kelas. Kalau tak, nanti masuk tengah kiri, keluar tengah kanan. Lepas tu, aku pakai basic skincare je. Tak ada advance. Alah, buat ada-ada. Benda paling wajib untuk aku, breakfast. Sebab aku takkan lunch, aku takkan dinner. Ni memang aku, tak tahu kenapa. Okay, yang ni semua orang ada masuk kelas. Tak kisahlah kelas korang pukul berapa. And kelas yang kena open camera, open camera. Kalau tak open camera, at least respond. So kita ada dengan lecturer. Lecturer pun rasa kita ada dengan dia. Thank you, sir. Kebetulan hari ni aku kena record video assignment. So nak tak nak, kenalah bagi commitment. So tips aku untuk korang, satu je, background tu cover-cover lah sikit, kemas-kemas lah sikit. At least satu side yang nampak tu kemas lah. Gitu. Sekian, terima kasih. 1:30 adalah time rehat korang. So waktu ni aku akan selalunya baring-baring, scroll-scroll, tengok-tengok sikit. Lepas tu sidai baju. Sebab nanti mak aku yang panggil. Sebaik aku pergi sidai sebelum dia panggil. Betul tak? Waktu macam ni aku akan study lah. Sebab nanti akan ada test. So aku study. So aku bukanlah gifted kan. So nak tak nak, aku kenalah study. Kalau tak macam nak jawab kan. Dalam ODL, susah. Okay, sekarang aku akan tunjukkan korang macam mana sebenarnya muka aku waktu test. Teruk now, terkebil-kebil. Silau babe, mata aku nak pandang skrin ni. Ya Allah, tapi jujurlah aku cakap, bukan mudah untuk test online ni kan. Sebab macam-macam boleh jadi unexpectedly. Aku pun nak je laptop aku tiba-tiba off, tiba itu, tiba ini kan. So, be prepared in every situation lah. Tu aku punya advice. Okay, ni side ni rare tau. Dia ada kalau bila lepas test je. Kebetulan hari tu lepas test. So, aku macam nak rehat-rehat mata sikit. Pergilah siram pokok. Ajak adik aku sebab aku rasa macam nanti ramai pula jiran macam macam tu kan. Macam biasa, solat maghrib, solat isyak. Aku memang akan solat kat luar bilik. Tak tahu ni rules apa buat. Tapi memang macam tu. Lepas tu, buatlah apa yang patut waktu-waktu macam ni kan. Waktu-waktu yang patutnya kau bersama Allah lah, I get you. So here is, this situation tak semua orang hadap. So some of student yang involved in any organisation, yes you have to. So korang kena plan, korang kena discuss, korang kena meeting supaya the event run smoothly lah. Sebab yelah semua, dia akan affected semua orang kot. In the same time, korang boleh bantu lecturer, korang boleh bantu college. Sebab bagi aku, kau nak berjaya ni kau kena tolong orang dulu, barulah kau boleh berjaya. Okay, tu tiba. Masing-masing dah dapat tugas-masing. Okay, kemas rumah. Yang ni pelik sikit lah. Pelik sikit je tapi kemas rumah ni, ramai orang akan tanya aku, kenapa kau kemas rumah malam duk? Kenapa tak esok duk? Sebab bagi aku, kemas rumah malam ni lagi better. Sebab esoknya kau bangun-bangun, kau ada kelas. Kau nak ke rushing kemas rumah apa semua. Okay, kenapa aku cakap ODL ni tak mudah? Sebab bila kau ODL kat rumah, kau as anak ada juga macam, takkanlah weh kau nak biar mak kau kemas rumah, kau duduk dalam bilik kan. Kau tak rasa awkward ke? So nak tak nak, kau sebagai anak kenalah bagi commitment juga. Sebab mak aku dah masak siang kan. So akulah kena kemas rumah. So aku pilih untuk kemas rumah waktu malam. Sebab apa? Sebab mak aku ada pesan lah, sebelum kita tidur ni, eloknya kita kemas lah. Tak elok biar kotor sebelum tidur kan. Sebab macam rezeki apa semua kan. So ya, aku kemas pun malam. So macam lagi pun kalau malam tak ada siapa, so aku macam tak segan sangat. Nampak aku dengan family aku pun segan tau. Pemalu aku ni.
That's all for ODL journey. Terima kasih untuk sebungkus kopi ais telah semua kuceritakan.